Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Maryam ayat 7, di mana di sini kita akan belajar tentang cara membaca Quran Madinah atau kita sebut dengan Quran Rasam Uthmani. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita ketahui bersama ada Al-Quran yang terbitan Indonesia atau Malaysia atau Al-Quran terbitan Madinah. Yang dimaksud adalah Al-Quran yang seperti ini. Tanda bacanya itu sedikit berbeda dengan Al-Quran yang umum. Maka bisa kita lihat dari mulai awal ayat. Contohnya ini, huruf ya ini ada dua harokat. Ada fathah, kemudian ada fathah berdiri. Sebenarnya di dalam Quran Madinah ini bukan fathah berdiri, tapi dia merupakan alif yang ditulis kecil. Yang alif ini merupakan tanda bahwa ya ini adalah dipanjangkan. Jadi ini adalah tanda matobi'i. Oleh karena itu ya ini dibaca panjang karena ada alif yang kecil ini. Sepertinya ada dua harokat ya-nya ini, tapi hakikatnya adalah satu, kemudian dipanjangkan dengan tanda alif yang kecil ini. Panjangnya satu alif. Ya Zakaria. Contoh yang lain di alif ini yaitu yang ada di sini, bighulamin. Ini ada dua, kalau di dalam Al-Quran Indonesia ini ada dua harokat, ada fathah biasa, fathah berdiri. Akan tetapi di sini lamnya ini dipanjangkan sebab ada alif yang kecil ini. Jadi ini merupakan alif yang berfungsi sebagai panjang lam. Ini adalah mad tabi'i. Bighula, panjang satu alif. Ya Zakaria. Nah, yang mana lagi? Yang ini. Yang ya ini sama dengan yang tadi itu. Ini merupakan alif yang ditulis kecil sebagai tanda bahwa ya-nya ini adalah panjang. Yahya, ya Zakaria, bighulamin, Yahya. Ini panjang, ini sama ya. Kemudian berikutnya kita bahas yang ini. Kita ketahui bahwa apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, ini merupakan mad jaiz munfasil. Sama tata cara tajwidnya itu sama hukum tajwidnya, mungkin penulisan saja yang tidak sama. Di dalam Al-Quran Madinah, hamzah itu dibedakan ada dua. Ada hamzah asli dan hamzah wasol. Yang hamzah asli ini bisa tertulis alif seperti ini, tapi bawahnya ada hamzah yang kecil atau atasnya ada hamzah yang kecil. Ini sesuai dengan harokatnya. Kalau harokat I maka hamzahnya ada di bawah. Harokat A atau U hamzahnya ada di atas. Bedanya dengan hamzah wasol yaitu seperti ini. Jadi tertulis alif tapi dia itu tidak ada hamzahnya. Kalau tidak ada hamzahnya, maka dia itu ada tanda sot yang kecil di atasnya. Ini bukan dhamma, ini merupakan tanda bahwa ini adalah hamzah wasol. Artinya kalau wasol tidak dibaca, kalau kita memulai di sini, ini diberi harokat. Itu hamzah wasol.
Itu perbedaannya. Nah, kalau alif itu tidak ada tanda apa-apa seperti inna, ini alif ya. Tapi kalau ini ada alif, kemudian ada tanda atasnya seperti sod, ini namanya hamzah wasol. Kalau ada alif, ada tandanya hamzah kecil, dinamakan hamzah qat'i atau hamzah asli. Inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Nah, kalau di Al-Quran Indonesia atau Malaysia, itu kita menemukan kalau kita itu meneruskan ayat ini, maka di situ tertulis nun yang kecil. Di dalam Al-Quran Madinah, nun itu tidak tertulis, akan tetapi tetap kita membacanya menggunakan nun yang kecil tersebut. Seperti di ayat ini, kita sendiri yang menulis nun yang kecil tersebut. Jangan karena tidak ada nunnya kita tidak membaca nun kecil tersebut. Karena hakikat nun itu adalah apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Jadi semua tanwin, baik tanwin fathah maupun tanwin kasroh maupun tanwin dhommah bertemu dengan hamzah wasol, maka hamzah wasolnya itu dibaca nun kecil. Di sini yang harokatnya kasroh, kemudian tanwin yang sebelumnya dirubah menjadi harokat biasa. Seperti ini bigulamin dirubah menjadi bigulami. Kemudian diberi nun kecil yang harokatnya kasroh. Bigulaminismuhu. Minnya dirubah kasroh biasa, apakah tidak merubah arti? Tidak, karena sudah diganti dengan nun yang kecil tersebut suara tanwinnya. Makanya nun ini disebut nun iwat atau nun pengganti, pengganti dari tanwin. Karena sudah diganti maka suaranya menjadi bukan kasroten tapi kasroh biasa. Bigulaminismuhu Yahya. Bigulaminismuhu Yahya. Jadi di dalam Quran Madinah tidak disediakan cara baca nun yang kecil tersebut, tapi tetap kita harus membacanya karena memang cara membacanya itu adalah menggunakan nun yang kecil. Tapi di Al-Quran terbitan Indonesia itu sudah ditulis nun kecil itu sebagai tanda bacaan untuk memudahkan membacanya. Kemudian kita lihat di sini ada wau yang kecil di samping huruf ha. Kita tahu bahwa huruf ha ini adalah hak domir ya. Kenapa ditulis wau yang kecil ini hak domir itu? Kalau dia itu diapit dengan oleh huruf hidup mim ini kemudian ya huruf hidup, maka haknya ini dibaca panjang. Itulah namanya matsila qasira. Kalau dibaca panjang satu alif, ini ditandai dengan wau yang kecil. Kalau di Al-Quran Indonesia, ditandai dengan dhommah yang terbalik. Tapi tetap cara membacanya satu alif sama saja ya, cuma cara penulisannya. Untuk memulai bacaan dari sini, misalnya kita tidak dari bigulaminismuhu, tapi dari ismuhu, maka harokatnya kasroh. Ismuhu sesuai dengan arti atau makna dari kalimat ini ya, dari kata ismun. Ismun artinya nama. Ismuhu namanya. Bigulaminismuhu. Ismuhu namanya yaitu Yahya. Maka membacanya bukan usmuhu atau asmuhu, tapi ismuhu sesuai makna dari kalimat ini. Hamzah wasol itu bisa saja menggunakan harokat dhamma atau fathah tergantung dia itu makna dari kalimat tersebut. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Itu sama dengan yang ini, wau yang kecil ini. Jadi wau ini sebagai tanda panjang dari hak tersebut.
Kalau Al-Quran Indonesia haknya itu dibalik menjadi panjang satu alif, tulisan dhammahnya ini dhammah terbalik. Tapi kalau di Al-Quran Madinah dhammahnya tetap, tapi ada waw kecil di samping ha ini. Waw ini bukan termasuk huruf Al-Quran, tapi dia itu merupakan tanda baca atau cara membaca dari huruf ha tersebut, di mana ha ini dipanjangkan karena diapit oleh dua huruf hidup. Ini disebut matsila qasirah. Kemudian di sini ada lam bertemu lam. Kita tahu bahwa Al-Quran Madinah ini ada beberapa huruf yang tidak menggunakan tanda baca seperti ini. Lam ini aslinya adalah sukun. Sukun lam bertemu dengan lam. Ini adalah idgham mutamassilan. Meskipun tidak ada sukunnya, dia dibaca mati atau sukun. Sama dengan ketika kita melihat nun mati bertemu dengan qaf ikhfa ini ya. Nunnya tidak diberi sukun, tapi aslinya ada sukunnya. Ini tidak mengapa. Ini hanya tanda tulisan, tetap kita baca ikhfa. Min qablu samiyya. Cara membaca yang terakhir ini yaitu tasydid ya, kita tekan ke ya-nya. Samiyya, ya-nya ini dipanjangkan setelahnya itu yaitu mad iwad satu alif panjangnya. Jadi begitu cara membaca Quran Madinah di ayat ini dan bisa kita terapkan di ayat-ayat yang lain. Penjelasan mengenai Quran Madinah ini bisa kita dapatkan di berbagai sumber. Dan contohnya secara sekilas itu adalah surat Maryam ini. Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita, pembahasan tentang cara membaca ayat di Quran Madinah atau Utsmani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.